Halo, selamat sore Tribuners. Nah, kali ini Noris sudah berada di kawasan sekitaran Jalan Makubumi dan ini sedang ada atraksi kebangsaan oleh ratusan driver Gojek Yogyakarta. Ini mereka menggelar aksi kebangsaan. Ini tadi juga ada penampilan-penampilan seni. Selain itu mereka juga berjalan dari Jalan Makubumi menuju ke Gojek Yogyakarta dan kemudian ini juga akan dilanjutkan dengan beragam atraksi-atraksi lainnya yang ada di kawasan Jalan Makubumi. Kita akan menyimak aksinya seperti apa di Tribuners. Nah, acara ini tadi juga ada atraksi ataupun pembagian helm di jalanan, kemudian ada penampilan-penampilan seni dan juga ada penampilan dari musik angklung. Kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh ratusan driver Gojek ini dalam atraksi kebangsaan. Nah, Tribuners, tujuan ataupun dari konsep kegiatan atraksi ini adalah untuk membuat sebuah atraksi kebangsaan di mana para driver Gojek ini membuat sesuatu yang beda dari biasanya. Jadi melalui atraksi ini mereka ingin menyuarakan bahwa Gojek itu merupakan suatu perusahaan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan di mana masing-masing pelaku masih bisa menggerakkan ekonomi keluarganya. Nah, ini ada sekitar ratusan driver yang ikut dalam atraksi ini, atraksi kebangsaan ini. Dan ini juga kegiatan ini tidak hanya atraksi, tapi juga ada penampilan-penampilan seni. Penampilan-penampilan seni yang lainnya. Di sini mereka membagikan stiker, membagikan buah lapis, kemudian ada perform musik angklung, ada aksi halus beras, dan juga ada perform penampilan musik Benernya yang bener dong, Kak. Iya, bener. Nah, ini mereka berjajar-jajar di sepanjang jalan di kawasan Jalan Makubumi tadi benar. Mereka lengkap menggunakan atribut Gojek. Mereka menyuarakan aspirasi mereka. Thank you.
tadi ada atraksi perusahaan Gojek juga yang diikuti oleh ratusan driver Gojek juga, dan ini mereka membagikan stiker dua lapis, ada penampilan perform musik angklung, menyanyikan lagu Desa Raya, film Sebelumnya, ada juga aksi helm aspirasi dari Budar. Saya tahu, saya akan cuma gabungkan, ayo. Oh, biasa, Pak.